Selebgram asal Kabupaten Bandung bernama Solivina Nazila, berusia 26 tahun, ditangkap polisi karena diduga mempromosikan judi online. Selama ini, Solivina Nazila dikenal sebagai selebgram yang kerap memamerkan kemolekan tubuhnya di akun media sosialnya, Nazila. Namun di balik foto dan video dengan pose dan pakaian seksinya, ia juga memasarkan akun judi online. Di akun Instagramnya Nazila yang memiliki follower sebanyak 68,1 ribu, mengunggah foto-foto dengan berpose dan hanya menggunakan pakaian dalam yang bertuliskan Alexis Togel. Begitu juga di akun Instagram Alexis Toto, official, terdapat foto dan video Nazila berbusana dan pose seksi dengan menggunakan pakaian dalam bertuliskan website judi online tersebut. Akibat menjadi brand ambassador situs judi online, kini Nazila harus berhadapan dengan hukum. Saat digiring di Mapolresta Bandung, Nazila tak bisa berbuat apa-apa, ia hanya tertunduk dengan menggunakan baju tahanan berwarna biru dengan tangan diborgol. Ia hanya bisa mengikuti instruksi dari para petugas yang menggiringnya. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, mengatakan pihaknya berhasil mengungkap kasus judi online yang diketahui pada 14 Agustus 2023. Kusworo mengatakan, Nazila ini menggunakan akun media sosial untuk memasarkan situs judi online dengan cara menari-nari mengenakan pakaian dalam dan ada tulisan judi online Alexis Togel. Kemudian yang bersangkutan menginformasikan link di mana bisa diakses melalui internet, untuk sarana dan prasarana perjudian online itu, selain brand ambassador situs judi online tersebut, Polresta Bandung juga berhasil meringkus dua admin situs judi online, bosmuda88.com. Adapun tersangka yang merupakan admin, yakni Gilang Ramadan, 34, dan M. Abizar, 23. Yang merupakan warga Banjaran, akibat perbuatannya, kata Kusworo, yang bersangkutan dijerat pasal 27 Undang-Undang ITE.